Bapak Mendagri yang saya hormati, terima kasih undangannya. Saya Kementerian yang baru mendapatkan kehormatan dengan Menteri Pertanian yang strategis luar biasa. Dengan tadi Menteri SDM, Investasi, terima kasih Bang. Ini abang saya yang luar biasa. Acaranya, inilah koordinasi kita. Saya pikir arah ke depan sangat ditentukan oleh bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Saya doakan semua sehat-sehat, semangat. Yang saya hormati juga para menteri yang masih ada di sini, teman-teman menteri yang hadir di sini, wakil-wakil menteri, Bapak Gubernur, saya lihat ada senior saya, Pak Sultan dari Jogja, para PJ, Pak PJ Gubernur Jakarta, Banten, yang sudah bekerja sama dan membantu kami dalam beberapa hari ke depan, dan juga yang lalu, juga teman-teman dari TNI, ya nanti tolong diperhatikan, semoga teman-teman dari daerah, Prajurit-prajurit juga punya harapan, punya rumah ke depan, jangan hanya bekerja, pensiun, dikasih rumah dinas, dan sesudah pensiun dikeluarkan dari rumah dinas. Kita harus membuat prajurit-prajurit kita, TNI kita, Kejaksaan kita, ASN kita, memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik dari awal. Izin Pak Tito, saya mulai dengan gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Lanjut aja. Nah, lanjut, saya langsung anggaran saja. Kalau tadi Bapak Menteri Pertanian luar biasa anggarannya dinaikkan. Kalau kami, Pak Menteri, anggaran kami 2024. Tolong disampaikan. 2024. Tolong lanjut ya ini 14,6 triliun untuk membangun 145 ribu unit. Sementara kami diminta untuk membangun 3 juta rumah satu tahun. Bagaimana caranya? Anggaran kami 2025, silakan. 5 triliun. Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah? atau menolak untuk kalah atau menolak untuk ya pasrah saya rasa tidak apa yang kita akan lakukan saudara saudara ya ini adalah anggaran kami 2025 3 juta rumah itu dari mana saudara-saudara saya berterima kasih ada jaksa gak di sini mana jaksa Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih Jaksa. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari yang saya sudah dapat dari Pak Nusron. Mana Pak Nusron? Terima kasih Pak Nusron. Ya. 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di Tangerang. Terima kasih Pak Nusron. Itu yang idol. Terima kasih Pak Anggito. Sini juga nanti kita lihat. Kita juga mendapatkan bantuan. Saya terus transparan. Saya sudah bicara sama teman-teman di BPKP, Pak Ateh, boleh nggak tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, isinya dari swasta, dan diberikan kepada rakyat. Boleh. Sudah ada enam perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat, mau menyediakan tanah, bangunan, dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis. Inilah gotong royong. Kalau nggak begitu, gimana caranya? Yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan. Jadi dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia? Setuju nggak pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang punya tanah? Kalau Pak Jokowi 10 tahun memberikan tanah dan sertifikat, sangat berarti bagi rakyat. Saya berapa kali menemani Pak Jokowi? Saya bilang pada Presiden Prabowo, Pak, setiap periode harus ada peningkatan. Kalau Pak Jokowi memberikan tanah, boleh nggak Bapak memberikan tanah dan rumah dan juga sebagian gratis dan sebagian dengan harga murah kepada rakyat Indonesia. Bapak akan sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Doakan kami, tanahnya dari sini. Tapi ini proses nanti masuk ke DJKN. Ini ada Pak Wamen, tolong berdiri Pak Anggito. Kita tepukkan tangan ya. Nasib kita tergantung dia. Mau dibikin lama atau mau dibikin sebentar, itu tergantung beliau. Tapi saya yakin semangat reformis dari Departemen Keuangan prosesnya tidak lama. Kalau itu tidak lama, ini urusan jadi cepat. Oke, tanah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembiayaannya? Saudara-saudara, di sini punya gaji setiap bulan. TNI, Polri, Jaksa, ASN, betul nggak? Kalau punya gaji, berarti punya slip gaji nggak? Kalau tanah itu diberikan kepada TNI yang tamtama ke bawah, dia masih 25 tahun lulus tamtama atau bintara. 25-30 tahun, tenornya lama, bisa nggak dia dikasih bisa nyicil, dia ada kepastian karena saya dengar dari Panglima dan Kasat kalau tentara itu tidak pindah-pindah kalau pangkatnya rendah, yang bintara betul begitu tam-tama, yang pindah-pindah kan perwira betul ya. Nah, ya saya menggugah aja kepada pimpinan-pimpinan TNI, boleh nggak yang di luar yang strategis yang buat kepentingan pertahanan keamanan? sebagian tanah TNI diberikan kepada prajurit-prajurit TNI yang berpangkat rendah. Dengan begitu, dia punya dia sudah punya jaminan tanah dan dia sudah bisa punya jaminan dari slip gaji dia. Kepolisian. Kalau kepolisian perwira pasti udah lumayan lah dari segi ekonomi. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kan kalau yang bintara-bintara itu kan masih bokeh-bokeh juga. Betul nggak? Ini kalau tanah-tanah dari kepolisian yang baru pendidikan apa tamtama itu selesai masih masih nasihat 30 tahun potong gaji asal Kapolri dan jajarannya mau jadi barang ini semua polisi yang pangkatnya rendah punya rumah segera. PNS, PNS yang masih kere banyak nggak? Kalau yang di sini saya lihat nggak ada yang kere-kere lagi. Betul nggak, Pak Tito? Ya kan, Menpan RB, kalau kita mau ngurus masyarakat, apa susahnya Pak? Ada slip gaji, ada tanah, tanah dari koruptor, tanah dari konglomerat, tanah dari KPK, tanah dari DJKN, masa kurang? Tanah dari Pak Nusron, ini ada juga wakil kepala KSP, Kodari udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 koma hektare di Palangkaraya, berdiri Kodari, tepuk tangan nih, begitu. Ini belum Pak Amran, wah Pak Amran ini, konglomerat, ini ya. benar kalau menteri tenaga kerja UKM, ya kan, kalau Pak Amran konglomerat, nanti kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi. Nah, jadi tanahnya jelas ya, dari mana ya? Bisa dijadikan anggunan enggak tanah? Nah, tolong Pak Nusron prosesi jangan lama-lama. Tolong Pak Anggito, Departemen Keuangan, prosesnya jangan lama-lama. Nah, dari mana lagi pengurangannya? Nih, Bapak-Bapak coba yang Bupati, Wali Kota, angkat tangan. Mau enggak bantu rakyat kecil? Janji, BPHTB buat rakyat kecil nolkan. Siap, kalau yang real estate tetap, tapi buat rakyat kecil nolin. Siap, tepuk tangan buat bapak-bapak. Udah selesai kita. Itu udah penghematan 5 persen. 5 persen udah penghematan. Ya, di sini ada persetujuan bangunan PGB. Ini sering jadi hambatan. Pak Mendagri sudah bantu, biasanya 45 hari. Berani nggak Bupati Wali Kota, 10 hari nggak jalan, nggak ada keputusan, jalan barang itu izinnya. Siap gak? Bener Benar nih. Udah Pak, ada kepastian hukum, 10 hari perizinan akan keluar. Terima kasih Bupati Wali Kota. Karena nggak bisa jalan kalau nggak kotong royong. Menteri ini nggak bisa apa-apa, tanpa bapak-bapak semua. Ini saya kasih tahu tadi, Pemda dan Mendagri. Penyerdanan persyaratan, ini pekerjaan bersama Pak. Komponen biaya kurang lebih 30 sampai 40 persen. Kalau itu dari tanah koruptor, tanah dari Pemda, tanah dari Pak Nusron, tanah dari DJKN, artinya tanah itu 30 persen dari komponen rumah berkurang. Boleh nggak kita bekerja sama bergotong royong? Di masa kita menjadi bupati, di masa kita jadi wali kota, di masa kita jadi dandim dan rem pangdam, di masa kita jadi PJ, di situ kita buat sejarah menurunkan harga rumah buat rakyat Indonesia. Mau nggak? Nggak bisa sendiri Pak. Bapak-bapak dengan otda Kewenangan sudah terbagi habis. Ada kewenangan di, di provinsi, ada di tingkat dua, ada tanah di tentara, ada tanah di polisi, ada tanah di kejaksaan, ada di panusron, ada di Departemen Keuangan. Saya punya konsep yang saya sebenarnya senang kalau diuji. Ya, diuji oleh publik. Kenapa? Saya udah ketemu dengan Dirut BTN. Best besok malam saya ketemu para kalau dengan cara begitu bank akan siap memberikan kredit tanah jadi jaminan tanah dari segala macam asal usul dari yang jelas sampai yang gak jelas itu dijadikan jaminan kemudian bagaimana ASN, TNI, Polri dan sebagainya bisa punya tanah yang berpenghasilan rendah saya sampaikan konsep saya, saya dibantu oleh sekjen saya, oleh dirjen, mana berdiri tim kami, dari PUPR ini dirjennya, mana lagi yang lain tim kami semua, yang sudah bekerja keras, sampai jam 1, jam 2 pagi rapat, karena nggak ada superman, yang ada super tim. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak juga dari Kementerian Keuangan, boleh PPN PPH yang ada di kewenangan Departemen Keuangan bukan buat orang kaya bukan buat developer yang besar-besar bukan perumahan real estate tapi buat kalau memang kita mau hadir untuk rakyat kecil harusnya ini mereka jangan dipajakin lagi dan yang terakhir efisiensi saya lama di korporat. Di korporat itu ada pembelanjaan tunggal. ya. Misalnya kita beli semen. Kalau kita beli semen untuk 2 juta, 3 juta rumah. Kita deal dengan pabrik semen. Harganya bisa kortingnya banyak nggak? Harga ubin, harga cat, harga kayu. Bisa bisa banyak nggak diskonnya? Kalau negara melakukan itu bukan kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan rakyat. Salah, nggak negara? Efisiensinya bisa besar kan? Kita lakukan itu. Jadi, saudara-saudara, tanahnya kita usahakan gratis atau murah. Kita lakukan efisiensi, besar-besaran. Bukan hanya tidak korupsi, tetapi juga efisiensi. Saya ingin negara ini tidak hanya tidak korupsi. Tapi saya mau melompat, kalau boleh negara juga efisien pengeluarannya. Dan semua bentuk pajak-pajak yang memberatkan bagi rakyat kecil dihilangkan. Dengan apa yang saya paparkan, dengan doa dan super tim dari semua pihak, yakin nggak kita bisa membuat rumah murah dan banyak buat rakyat Indonesia? Saya Tahu mungkin banyak yang nggak yakin, nggak apa-apa, tapi inilah konsep kami dan kami sudah mulai bekerja. Ini Pak eh, PJ Jakarta, tolong berdiri Pak. Ini punya hati yang menurunkan dari 3,5 juta menjadi sekitar 1,1 sampai 2 juta buat rakyat kecil rumah susun di Jakarta. Luar biasa. Di Tangerang silakan Pak PJ Tangerang. Ini sudah menyiapkan sudah mulai membangun bulan tahun depan 250 rumah gratis untuk rakyat. Baik. Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Baik. Jadi sekali lagi kami ucapkan Pak Mendagri dan teman-teman, terima kasih dukungan semua pihak. Saya mungkin harus sampaikan, tanpa dukungan semua, kita nggak bisa berjalan. Semoga Indonesia makin baik dan makin adil ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo. Oh iya, satu lagi, abang saya ini menteri sosial. Tolong berdiri, menteri sosial mulai minggu depan. Kita akan membuat program ide gagasan menteri sosial luar biasa. Bagaimana? Para orang yang belum beruntung di bawah jembatan hidupnya akan kita berikan kemuliaan masuk di rumah susun supaya tidak lagi ada di bawah jembatan. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi itulah langkah-langkah nyata kita. Demikian mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan atas arahan yang luar biasa yang diberikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pukiman, Bapak Marwar Arsirait. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.